Momen respek Hendra Setiawan untuk Muhammad Ahsan yang bikin decak kagum akan dibahas Indo All News kali ini. Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan adalah salah satu pasangan ganda putra terbaik Indonesia yang saat ini menempati ranking 3 dunia. Selama kariernya sebagai pebulu tangkis Indonesia, Muhammad Ahsan Hendra dan Setiawan telah menyabet banyak gelar. Di lain hal, mereka juga kerap menerapkan sikap saling respek. Lantas, masih ingat momen respek yang dilakukan Hendra Setiawan untuk Muhammad Ahsan? Hendra Setiawan pernah backup Muhammad Ahsan yang sedang cedera di semifinal All England 2022 melawan wakil China, He Jiting dan Tan Qiang. Kala itu, Ahsan langsung menunjukkan gestur kesakitan menjelang interval game pertama. Hal ini terjadi lantaran kesalahan pendaratan yang dilakukan Ahsan pasca melakukan smash. Melihat tandemnya kesakitan, Koh Hendra dengan sigap melakukan backup hingga akhirnya memenangkan rally dan mengunci interval game pertama. Selanjutnya, Hendra Setiawan juga pernah bawakan tas Ahsan. Masih lanjutan dari semifinal All England 2022 melawan wakil China, He Jiting dan Tan Qiang, sikap luar biasa Hendra kembali ditunjukkan di interval game ketiga. Muhammad Ahsan yang terus-terusan melakukan jump smash di momen sebelumnya, terlihat pincang saat berjalan keluar lapangan pada angka 11-3. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa Hendra langsung merebut tas Ahsan dan membantunya memindahkan tas ke lapangan bench yang satunya. Selain itu, Hendra Setiawan juga ikut Muhammad Ahsan berpuasa sejenak. Tampil di Korea Open 2022 yang bertepatan di bulan Ramadan, Ahsan tetap menjalankan ibadah puasa saat bertanding. Hal ini terlihat saat jeda interval game pertama, kedua, dan ketiga, hingga akhir laga. Ahsan tak sekalipun menyentuh botol minuman. Saat jeda, Ahsan terlihat sedang sibuk menggunting senar raket atau menyimak arahan sang pelatih. Yang membuat kagum adalah toleransi yang ditunjukkan sang tandemnya, Hendra Setiawan. Karena menghormati dan menghargai Ahsan yang menjalankan ibadah puasa, Hendra memutuskan untuk tak banyak minum saat rehat pertandingan. Selama laga berlangsung, Hendra hanya menenggak botol minuman sekali saat interval game pertama sambil mendengarkan arahan pelatih. Itulah deretan momen respek Hendra Setiawan untuk Muhammad Ahsan yang bikin decak kagum. Menarik dinantikan apakah momen tersebut akan kembali terulang ke depannya atau tidak.